Oppo dikabarkan akan meluncurkan ponsel terbarunya, yaitu Oppo Find X7 dan Find X7 Ultra loh, shoppers. Apalagi nih, kedua ponsel tersebut juga sudah muncul di situs resmi Oppo China. Nah, kemunculannya itu sekaligus mengonfirmasi bahwa ponsel flagship ini bakal segera dirilis ke publik. Oppo bahkan sudah membuka pendaftaran bagi peminat awal Find X7 dan Find X7 Ultra, terutama untuk di negeri tirai bambu tersebut. Adapun penjualan perdananya akan dimulai pada 8 Januari 2024. Secara umum, kedua model Find X7 series ini hadir dengan desain yang sama. Keduanya sama-sama tampil dengan layar bertepi, melengkung di sisi kanan dan kiri, serta memiliki lubang di layar alias punch hole. Punggung keduanya dilengkapi modul kamera bulat berukuran besar. Modul itu menampung sejumlah kamera belakang ponsel serta dihias dengan logo Hasselblad. Oppo Find X7 dibekali 3 kamera belakang termasuk kamera periskop. Sementara itu, Oppo Find X7 Ultra dibekali 4 kamera belakang. Kamera tersebut terdiri dari 2 kamera periskop, kamera berjenis wide serta kamera ultrawide. Pada aspek chipset, Find X7 kabarnya ditenagai chip MediaTek Dimensity 9300. Berbeda dengan Find X7 Ultra yang akan diotaki oleh chip Snapdragon 8 Gen 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.